Pablo Benoit tulis, "Jangan ganggu harimau yang siap memangsamu." Hotman Paris sindir, tapi prakteknya dilansir tribunkaltim.co. Pablo Benoit tulis, "Jangan ganggu harimau yang siap memangsamu." Hotman Paris sindir, tapi prakteknya. Pablo Benoit sempat menulis quote di akun Instagramnya. Hotman Paris mengunggah tulisan lama itu dan mengomentarinya. Pablo Benoit di akun Instagramnya tentang jangan ganggu harimau. Quote tersebut kemudian dikomentari oleh pengacara Hotman Paris yang kemudian juga jadi sorotan warganet. Seperti yang diketahui, Galih Ginandjar, Rey Utami, dan Pablo Benoit telah ditetapkan menjadi tahanan pada hari Jumat 12 Juli 2019. Kepolisian akan menahan ketiganya selama 20 hari ke depan dan mereka terancam 6 tahun penjara. Penahanan Pablo Benoit, Rey Utami, dan Galih Ginandjar tersebut mendapat beragam reaksi dari publik. Salah satu pihak yang paling geram tentu saja pengacara Fairuz Arafik, Hotman Paris. Ketika ketiga sibuk saling tuduh, Hotman Paris tidak berkomentar apapun. Namun kini setelah mereka ditahan, Hotman pun menjadi sering buka suara di akun Instagramnya, Hotman Paris Official. Melalui postingannya, Hotman Paris membagikan unggahan lawas Pablo Benoit. Kala itu Pablo Benoit memposting foto diri sambil menulis sebuah quote. Intinya dari quote tersebut adalah, jangan ganggu seekor kucing karena bisa jadi kucing itu adalah seekor harimau. Quotes hari ini, jangan pernah mendekati dan mengganggu seekor kucing yang terlihat berada sangat jauh di mata, sebab bisa jadi itu adalah seekor harimau yang sedang menunggumu dan siap memangsamu. Melalui caption, Hotman Paris memuji quote tersebut. Namun dirinya kemudian bertanya, prakteknya di mana? Karena yang terjadi adalah kebalikannya. Wah, ini quote Pablo, hebat juga teori dia, tapi prakteknya? Beginilah komentar dari para netizen terkait hal tersebut.